guys, syukur ya Indonesia punya Pancasila. Nah, ini kisah peringatan Hari Pancasila pertama. 1 Juni 1945, Soekarno bicara ide Pancasila di depan sidang PPUPKI. Setelah itu, Soekarno selalu bicara Pancasila dimanapun dan dalam situasi apapun. Hal itu dilakukan agar Pancasila dikenal rakyat. Semula, Soekarno puas dengan usahanya. Namun, ia kecewa dengan DN Aidit yang menyatakan Pancasila akan hilang saat Nasakom menjadi realitas. Tidak terima dengan pernyataan Aidit, Soekarno langsung menuntut diadakan upacara hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1964.